lebih gede dari punyanya Irfan Hakim. Oh lagi dia mah. Ya Allah. Lu pernah ada pengalaman buruk gak? Sepanjang lu pengalaman murak dari kecil kan lu pasti ya? Dari kecil. Pengalaman buruk apa gitu? Pengalaman buruk. Asli gitu taunya ular. Pernah. Bohong lu? Iya. Asli. Lu udah ular itu orang. Wah kagetnya. Tapi ular sama deh gak apa-apa ya kan? Mas. Enggak. Tapi kalau jenis bunga aris itu ular belang itu bahaya. Oh iya iya. Tapi kalau itu di sawah juga? Dia paling senang di sawah. Oh, oh bagus ya kameraman. Jadi, kita enggak ada yang pakai sepatu lagi. Kalau di air paling ular kadut atau ular kadut enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa kalau kadut. Cuman kagetnya ya. Tapi ya, kalau pengalaman mistis kan ada enggak, Ki? Pernah ketemu hantu. Pengalaman. Ya dulu jujur. Dulu pernah saya upload video ya ada di sungai. Mas Ratno aku takut. Kok berinding? Oh iya. Pernah upload di sungai yang banyak bambu-bambunya gitu ya. Pernah saya upload video terus saya enggak nyadar tuh kalau di sana ada penampakan ya. Wih. Pas di komen, Bang Rizky lihat nih segini. Ada penampakan. Ada di video lu. Judulnya apa? Mancing belut di tembok pondasi. Eh di batu pondasi. Lu ganti judulnya jadi ada penampakan gitu biar trending. Bisa jadi. Ya, tapi kalau penasaran ya yuk cari ya di channel YouTube Rizky. Ada judulnya tadi nyari belut di pondasi. Batu pondasi sungai. Oke. Okay. Tanyanya lu di itu di batu nisan pasti banyak. Batu ginjal. Eh penampakannya emang gimana sambil jalan deh yuk. Itu penampakannya hitam ya. Nih tenang nih. Kalau tadi kan Rizky pegang nih. Lu pakai kekerasan gue bang. Kekerasan enak aja. Diam. Ayo. Gue dia udah berkebutan ya. Ya. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Diam. Halo. Dua tangan. Dari kepalanya. Dari kepalanya. Loncat. Enggak. Cicing mana? Tong mundur goblok. Belakang sama kepala. Belakang sama kepala. Nah gitu udah. Woi. Lari kemana? Di bawah sepatu. Bentar. Tuh lari ke sana. Santai. Ntar tunggu bening dulu ya 3 jam. 3 jam bening dulu. Tapi ini airnya tuh ini banget seger banget loh. Iya, emang. Eh. Ikutin deh ini mana? Tuh, tah. Tuh. Mana tuh lari tuh? Ayo, ini nih kepala sama ekor ah. Sengernya. Cicing mana? Mana? Itu. Mana? Lu. Aduh. Kena. Ada enggak? Lagi ngukui teman-teman kalau suka. Ngukui. Ngukui. Emang kena. Woi! Halo sayang, apa kenal sayang? Jangan. Belut pertama gue nangkep di sawah. Gue udah, lu gimana? Belum pak, aduh. Mana lo? Belum tiga mas. Nih. Aduh anjing. Wah. Kita pencarian belut. Ya Allah. Ya, padahal barusan udah mau dimasukin ke kantong gua. Ada. Janganlah. Enggak bakalan. Keharap. Tinggal. Anjir, mentang-mentang kita berdua doang pakai baju yang enak ya. Kayak kebo kita Pak ini, Pak. Kok kita? Kok kita ya dia aja sih. Gua jadi talenan doang di sini. Ah, ini
Betar. Aduh. Yang kuli-kuli di sawah itu apa biasanya? Kebo. Mau gimana bunyinya? Biasanya kalau kebo bisa dinaikin ya? Bisa. Nah, enggak. Kebonya bisa atraksi, bisa berkembang. Makan dulu. Guys, sorry. Kaki gue enggak bisa keangkat. Iya benar. Tolongin dong. Saya. Tolongin dong. Sudah. Lempar aja. Susah banget. Iya. Susah banget. Ya Allah. Aduh. Gue kan gak enak ya kalau ini sampai keringus gue di sini. Ya Allah, kedalaman. Kok gantian gue sekarang yang gitu. Beneran? Biarin. Ya udah deh. Yuk, bye. Kaki gue udah copot sepatunya di dalam. Udah ya, ayo. Lu benar kan? Susah ya. Ini berat banget. Oh, ini berat. Cincang. Aduh. Dah, ini juga sama. Oke, ini penyelamatan Anoa. Ini beneran. Beneran ini, Pak. Susah ini. Kira-kira nolongin tuh. Satu lagi nih. Aduh, masa kecil kurang bahagia. Nah, ini sawah siapa sih? Enggak tahu. Punya Wantur. Oh, Wantur mah punya si Dede Inon. Oh iya. Alias tuh punya Batur. Oh, Wantur. Punya Batur. Batur. Oh, Wantur tuh. Tua Batur. Tapi warga sini kena asap dia. Jadi kita berdua gak boleh saling tolong kayaknya nih. Ayo lanjut dong, lanjut dong. Ayo, lanjut. Ya, kena lagi gue, Pak. Aduh, berisap. Kena dalam. Berisap itu. Lenduk. Terus gue mati dong tadi. Enaknya nyeker nih. Aman. Nyeker ya. Ini gue beneran sih. Gue pegang gue. Ayo, punya ketarik. Punya ketarik, oi. Enak kok. Kayaknya kita berdua jangan deketan deh. Ada yang sios lah. Aduh. Aduh, gimana? Teman-teman yang berdua ini ya bohong iya dapat kagak. Ya betul, kalau berimpin kayak gitu nggak seru dong. Berimpinnya dapat kagak. Untung kita bajunya paling heboh. Oh, coba kalau dari tadi kita pakai kolor kayak mereka, Pak. Iya benar. Udah kayak kebo. Iya. Ya, bisa kalau yang pakai kolor aman ini loh. Masih ini kotor loh itu bajunya tuh. Oh iya. Masih kotor. Gimana nih? Oke, gimana? Kita belum dapat satu pun loh. Ya tadi udah dapat. Tapi di gambar udah kan? Di gambar. Ada. Itu berharga banget loh. Iya. Kan yang pas-pasnya itu jangan dimasukin, potong. Orang udah kelihatan dicopot. Iya. Tapi di gambar ada yang penting. Cari lagi deh. Oke, siap. Lagi. Biasanya di sana ada apa? Sawah yang agak kering, cuman nyari yang lubang-lubang. Oh, bang. Cari lubang spot apa? Yang apa? Gede-gede belutnya, Ki. Ada enggak? Kalau di sawah enggak ada yang gede-gede. Di Sukabumi, Sukabumi gede-gede. Apanya? Belut. Oh, belut. Apa? Lubang. Ayo lah, udah lanjut lagi ya. Tolong sekali lagi buat yang punya sawah mohon maaf, Aduh. Ya? Kak, tolong aja terus. Alhamdulillah. Ya. Oke. Arthropoda bukan? Lipan. Kaki seribu. Kaki seribu kan? Seribu. Nih. Sini. Nih. Banyak di rumah gue. Ini peliharaan jalu bukan sih? Iya. Ini tuh gak bahaya kan? Enggak. Gak ngigit, gak ngapa-ngapain. Enggak. Bahayanya kalau masuk hidung itu. Bener. Kalau dimakan. Hidup-hidup lagi. Kalau ada nih. Bahaya itu guys, bahaya itu. Kalau ini No. Masuk ke situ. Enggak, jatuh. Masuk. Aduh, udah hakim lagi. Minta lagi nar. Iyalah.
Ini banyak belut, Kak. Baru saya baru lihat belut. Ayo Pak Hakim gak kena lagi ya? Bentar. Ini kena satu. Gue juga kena satu. Gue kena satu. Akhirnya. Udah jago gue. Dapat. Tuh, tobat. Kok tadi ada tangan yang bantuin? Kita itu emang jin. Jin, jin dia, jin. Jin dia. Ayo, 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 ayo. Tapi kok yang punya gue anteng banget, kayaknya jinak nih. Iya, jinak. Jinak banget. Ini kok lemes ya? Sini, sini kan gue. Ini kok langsung dapet. Tapi dia mah lincah, punya gue mah jinak. Jinak ya, lemes ya. Punya gue tuh, punya gue tuh. Itu bonding banget. Guys. Punya gue. Guys. Lebih gede dari punyanya Irfan Hakim. Oh, ya, dia mah. Sorry, apa? Punya gue kayaknya mati. Gue kekencengan. Aduh, bahaya. Ini gimana tuh? Goreng aja. Goreng enak ya? Enak loh. Enak. Halal ya, Kim ya? Kirain gue dia udah nurut sama gue. Okay. Dia kalem banget. Santu ya. Ya Allah, kok pada itu kau punya lo gimana emang? Hidup. Mana? Tuh. Enggak. Mati. Aman. Punya gue mati. Nih teman-teman, di sini memang terkenal banyak belutnya walaupun tanahnya agak kering. Oh. Soalnya kalau musim hujan belut tuh pada keluar, teman-teman. Oh. Tapi enggak iya. Semua sawah ya? Enggak. Jadi di sana kurang banyak kayaknya. Iya. Jadi belut itu milihnya daerah yang seperti apa? Susah ditebak sih. Dimasukin. Ini kan airnya agak dikit ya. Tapi biasanya yang dekat-dekat ke selokan gitu. Oh. Kan, banyak belutnya. Ya kayak itu juga kali ya, kayak burung apa yang suka bersarang, burung walet. Walet. Ada banyak gitu, tapi dia sukanya ke situ-situ kali ya. Iya. Sini masukin. Kantong aja. Ya. Wah. Udah ada 1 kilo. Ya. Wah, ini udah lebih 80 kilo ini kalau kita. Kalau dijual itu belut itu per kilo per ekor. 60 ribuan kira-kira. Per kilo. Per kilo. Berarti, berapa ekor? Berarti ini udah seharga berapa ini kira-kira? Kayak segini ya paling 5.000. 5.000 kita ya nyembur-nyembur ya kan. Berarti yang ngorok belut bisa seharian semalam sampai subuh bisa berapa kilo rekor? Kalau yang besar-besar bisa sampai 2 kiloan. Oke. Hobi mungkin ya. Guys. Ah, jatuh. Ini beneran. Betul juga. Nah, ini. Sama sensasinya gimana? Ada belut tidak ada kita tuh ya. Di dadaku. Ada belutmu. Ngomong-ngomong. Dia asik ya. Pada belut di sini. Ini sepatu gue kotor, teman-teman. Habis. Oh iya, punya dia. Dia punya dia. Tapi lihat itu tuh. Kalau Panji punya garaga nih, dia punya belut. Oh, tuh halo. Iya. Jinak ya. Oh iya, jinak. Katanya kabarnya ada sidat apa-apa yang gede banget sih itu namanya. Sidat? Yang di rumah gue itu. Itu sejenis belut atau apa? Gak tau, ini tanya ikan. Ikan itu ikan. Aku tahu kalau di Purwokerto itu namanya pelus, kayaknya pelus. Emang di sini masih banyak ki? Banyak di kaki gunung Kalunggung sana banyak itu. Pelus itu bukannya kalau yang bulat-bulat putih pilus, kering? Pelus. Pelus itu bukannya penyakit kelamin? Si pelus. Jauh banget. Pelus itu mata uang itu. Pulus. Orang Arab ngomong duit apa pulus? Oh, biasa duit uangnya adalah real. Gimana tadi pelus ki? Katanya di sini ada di daerah mana? Di kaki Gunung Kalunggung. Nanti kita akan mencoba mencari ya. Soalnya mitos di sana ada sampai yang belasan kilo di sana. Wah, malam ini juga? Ayo, kalau berani. Oh, gak cuma. Tidur mending. Nah, di sini kan pulang. Ya. Ya udah,
bareng Panji aja deh ya. Lihatnya ya. Oh iya, besok Panji mau. Oh iya teman-teman, besok Panji mau kesini. Kita mau ekspedisi, bukan ekspedisi sih ya. Kalau buat Panji ekspedisi, buat gue main. Ngerucu. Rekreasi. Kuat gak lu nanti nyusuri sungainya itu? Gendong lu. Siapa mau gendong lu? Yaudah. Buat malam hari ini udah aja ya. Udah pengalaman ya, pertama buat gue ya. Gue umurnya kan udah 44 tahun ya. Sama Bapak. Seumur hidup gue belum pernah ngurek ataupun ngobor. Sama. Gue tahu orang-orang ngurek, ngobor. Tapi enggak pernah ada kesempatan buat ikut. Iya. Lu juga sama. Dulu cuma ngeliat doang, ikut sama orang-orang gede, anak-anak kecil kan enggak boleh tuh. Cuma liatin doang kok asik ya. Sampai sekarang belum kesampaian. Ini baru. Sokota lu. Saya kan. Oh, gue sih artis ibu kota. Oh, ya, pantes sih. Nih, dan spesialnya Air Pan Hakim pertama kali mencari belut itu di Tasikmalaya, teman-teman. Woi, pengalaman Tasik ya. Tasik. Mohon maaf ada beberapa petak sawah. Nanti tinggal calling aja ya kerugiannya ke Instagramnya. Kita tahu jauh sih. Paket 75. Ya apa lagi? Oke, Rizky thank you ya. Iya, iya. Thank you ayolah. Rizky. Iya. Pak Ratno terima kasih banyak. Iya, ya. Sama-sama. Oke, makasih ya Galuh ya. No, Rizky. Oke. Tim. Ngobor. Tim. Woi! Wow!